yang masih hidup itu diamankan, ya, diamankan ke dalam mobil dengan tujuan dibawa oleh penyidik untuk ke Polda Metro. Dalam perjalanan yang tidak jauh jaraknya, yaitu dari kilometer 50 rest area sampai dengan kilometer 51, kurang lebih 51 sampai 51,2, terjadilah penyerangan atau mencoba merebut senjata anggota. Disitulah terjadi upaya dari penyidik yang ada dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan.